terus dicuri oleh pemain Biji Nemu 13 pasukan Perak Timochi Tawuto. Serangan 14 Muhammad Haris Iqbal bersinian kali ini. Makan di luar. Kesilapan serangan dilakukan oleh pasukan Kedah memakan. Hai, selamat datang ke segmen Sembang Santai. Iqbal bin Muhammad Ahad, tapi member-member rugby selalu panggil Chat. Asal Ipoh Perak sama dengan ID. Saya dulu sekolah di sekolah Tuan Kuat Durama Ipoh. Mission saya dalam team untuk 50 side backline, tapi spesifiknya saya main fullback dan winger lah. Untuk sample pula, saya boleh main center dan winger. Yang kelab saya main banyak. Contoh saya bagi Polayans, Blue Tiger dengan Sibagorus belum kena band 5 tahun. Yes. Buka phone. Buka mata dulu, baru buka phone. Boleh tengok balik. Saya akan duduk tengok sekeliling, tidur ni. Kedua tu memang bangun ni betul lah. Kumpulan saya dah usahakan nenek saya, Abang Kumaran, semua air yang tidak bergula. Dah? Habis sekolah ada game dekat Sepuluh Seven. Saya datang nak tengok. Saya ingat habis sekolah saya datang nak main rugby lah. Tu Afiq Mirul, dia ajak saya main untuk team Perak Development. Sebab time tu dia tak cukup. Tanya nak main Liga Perak tak? Saya on je. Orang dah ajak. Dia ada minat tau nak bowling. Tapi tak tahu lah. Saya mungkin akan teruskan minat saya dalam bola sepak. So, rugby pertama saya kasut pinjam. Saya ingat lagi tahun 2011 saya pinjam boot kawan saya, Haikal nama. Boot Tempo First Edition. Sepatu reuni. Oh, sepatu reuni lawa agak tu. Tengok lah itu. Tengok. Tokey, masuk 10. Oh, aku tengok yang tu. Lahanat, itu kan? Lahanat, pengantin baru semoga. Dalam Malaysia ni sebenarnya semua orang yang saya nak main sama dah main dah, kecuali seorang, Mak Lee. Atau nama sebenarnya Wong Wai Wai. Aku belum main lah buat Mak Lee. Kalau ada rezeki yang saya boleh jauh pergi, saya teringin lah main sama dengan Yudha Barrett, player black yang pernah menang World Cup di 2012. Dia 2 tahun lah. Dia sudah main. Berminat main rugby dan saya sekolah rendah lagi dan itu dah jemputan MSSD bola sepak Kinta Utara. Cikgu saya tadi tu nak masuk pagar sekolah, cikgu rugby tu tunggu. Kalau cikgu tengok video ni, saya ingin ucapkan terima kasih kepada cikgu sebab tanpa cikgu tak ada saya sampai sini.
teruskan training and jangan selesa dengan keadaan kita. Kalau kita rasa macam dah hebat, jangan rasa selesa. Hai, jangan lupa like dan subscribe untuk video Sportivo yang seterusnya.